Nah, sekarang ya, sebelum kita nanti ngobrol-ngobrol lagi berempat, gue ada seorang seseorang lagi nih tamu sobat strong yang ingin bergabung sobat sama strong. Kita. Ada lagi? Ada lagi sobat strong. Aduh, coba ya. Siapa tuh? Dia. Halo, Yong. 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 Woi, Yong. Dia ngantuk deh kayaknya. Yong, lo baru bangun tidur ya, Yong? Yong, lo suka gak sih diundang kayak gini, lo marah ya sama kita? Lo kayak marah, lo nangis gitu sih, Yong? Gak apa sih, lo nangis, Yong? Satu kita, Yong. Yong, ada masalah apa sih, Yong? Yong, lo naik kita, di atas itu deh. Yong, kita gak lagi pengen kedipan, Yong. Ngobrol biasa, gak ditelepon aja sama dia susah. Gua request dia ngerokok tema. Lagi. Lo sembarangan banget ya? Yong. Ini asisten saya. Sobat Strong ini asisten saya ya. Astagfirullahaladzim, ya. Kak. Kan iya kan agak kurang bisa denger. Makanya gue bilang, apalagi sekarang. Gue minta teh, datangnya kopi. Gue minta baju dikasih nasi kotak. Nah sekarang lo aja tuh ngomong. Tuh, coba ya. Coba satu. Yang ngobrol sama dia satu orang aja, oke? Okay? Ya, coba ngobrol, mau ikutan gue udah bilang. Yong? Yong? Gak marah-marah. Gak peduli. Yong? 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 Gue di depan rumah nih, Yong. Tetangga gue keluar semua, Yong. Yong, berantem yuk, Yong. Biar gue, gantian gue ya. Nih, bosnya ngomong nih. Yong, lo lagi di mana, Yong? 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 Ngerokok terus, Yong. Isep terus, Yong. Saji bolot mana nih? Hilang dia. Jadi, gue cerita sedikit soal Yong ya. Beberapa kali memang stand gue memang agak. Maksudnya memang dia memang, dia bukan sebetulnya bukan gak mendengar, tapi memang kurang fokus. Kurang fokus. Ya, atau memang kupingnya agak kotor kali ya, karena dia memang mungkin kalau mandi suka kurang dibersihin pakai cotton bud kali, gue nggak tahu, karena berapa kali gue kopi susu ya, oke mas, dia gitu kan, dia jalan ya udah, gue nunggu lama datang baunya teh, ini mas kan kopi susu Yong tadi Yong, tadi bilangnya teh mas, kopi susu, gue bilang gitu yang terakhir dong yang makin pintar jas yang pakai jas hari kemudian lagi. Ntar lu berapa kemudian gue minta lagi Yong teh anget ya, teh anget mas, anget apa es mas, anget, oke dah, dah keluar lagi deh lama tuh, tiba-tiba Feby manajernya Vincent, adanya Vincent datang ke gue, kenapa ya? Lu katanya manggil gue, siapa yang manggil lu, kata Yong manggil gue, dia kan udah ngomong teh anget, anget apa dingin mas, kan dia nanya gue dibanding Feby. Boro-boro dibawain kopi. Ah, enggak masuknya dia nih. Lagi ngomong deh, gue capek. Yong. Ayo. Yong. Yong. Yong, nastar. Terakhir. Yong, pesen nastar 7. Nah, dia. Yong. Yong. Yong, nastar. Rokok lo boleh matiin dulu gak sih, Yong? Astagfirullah. Ya, Yong, rokok terus gue sudutin muka lo, Yong. Terakhir. Kak Vincent mulai emosi. Pernah tuh, dulu waktu zaman syuting iklan sama gue. Dia tuh pilek batuk gitu, jadi kan orang-orang di kru gitu pada panik kan, ini kenapa gitu. Dan akhirnya gue bilang, udah deh, berapa hari kita syuting untuk show kan, kita tetap harus masuk kan. Gue bilang, gak usah masuk dulu deh, gak usah masuk dulu, ya udah berapa lama, akhirnya gue suruh masuk kan udah lama kan. Masuk deh Yong, udah. Terus udah, abis itu udah bawain tes segala macam. Terus dia tiba-tiba ST bilang, kayak si Yong bindeng deh, gitu. Kan gue deg gitu ya, masa sih bindeng? Gue tanya, Yong, lu udah sembuh Yong? Udah mas, gak pilek Yong? Kagak mas, kok lo bindeng Yong? Bindeng doang mas, bindeng pilek. Terus, pulang. Nah, dia masuk lagi. Yong. Suaranya nyalain, ini ketawa lagi. Nyalain mic-nya Yong. Yong. Ya gue jambak lo Yong, Mic nyalain Yong, jangan di mute. Yong, senyum-senyum aja terus Yong. Kayaknya dia gak nge-mute handphonenya deh, lebih ke nge-mute. Yong, handphone lo, jangan di mute. Jangan senyum terus Yong, nih. Jangan di mute. Handphone lo jangan, Yong, nih, lihat Yong, lihat, handphone lo, jangan senyum terus lo, Yong.
dengerin. Ya. Lu jangan di mute. Jangan di mute. Ini data gerakan hidup gua. Jangan di mute. Yang ini nih bos sama asisten kayak gini. Jangan. Ya. Jangan senyum terus. Ya. Jangan di mute. Jangan di mute. Baca, baca. Jangan di mute. Jangan di mute. Tenang, 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 tenang. Biarin gua ya, gua ya, gua ya. Yong, Yong, Yong. Coba, coba aku, coba aku, coba aku. Yong, Yong, Yong. Yong, hidungmu gede juga ya, Yong. Oh, jidat, jidat doang. Tiga jidat doang. Yong, Yong, Yong. Mesen nastar, Yong, 7. Yong, kalau duduk dia denger nih. Yong. Yong, ngomong ya. Yong, handphone. Handphone, handphone, handphone lo. Yong, yang handphone lo. Cuma lo matiin, lo buang. Dari tadi kita ngomong. Dia kan diem-diem terus nih. Nanya, ini kenapa sih? Gitu, ini ngapain sih? Enggak, kok dia diem aja masih cium-cium di kaca? Gimana ya? Dia mau lagi selfie aja, tahu dia selfie. Dia udah mulai gini nih, berarti udah mulai bingung. Ini kenapa sih gitu? Nih, lihat. Nah, yeah. Kita lihat baca mimik wajahnya aja. Kita lihat dia jidat gitu. Jidat kita. Kita lihat kita amatin kita terus. Iya, amatin. Kita, ya. Kita lihat. Oh, dia mutar, kita lihat mutar ya. Orang yang sangat suka di kesehariannya, dia memang orang yang juga hobi motor. Dia hobi motor. Hobi riding dari kota ke kota dan tidak mengerti bagaimana menggunakan handphone. Balik. Video profile. Nggak okay. Tahu ya. Malam ini video kita profile. Sebelum kita ngobrol. Tapi... Kenapa jadi video profile? Kita harus nah, ada lagi deh. Nah, masuk lagi. Oh, dia deketin ke kupingnya begini. Terus. Dia deketin. Ya. Yong. Oh itu kupingnya. Ini kupingnya. Kita lihat. Kita melihat Yong. Kupingnya. Kita melihat kupingnya Yong. Gue pengen lihat kupingnya Yong. Ngapain? Ya, ini dia. Coba tampilkan dia sendiri coba. Kita akan isi suara ya. Ya isi suara ya. Yong. Nah. Yong. Sudah lumayan bekerja lama di Desta. Sudah sekitar 6-7 tahun lamanya. Dia baru menikah. Istri baru saja melahirkan anak yang sabar lucu. Ya. Dia ini memang mengkilap. Karena dia memang dia motor. Sehingga memikirnya mengeluarkan minyak dari mukanya. Tapi itu ya. Nama asli Reza Andria. Iya. Dan dia orang yang terus saya mau berikan mau bisa merokok tanpa peduli dengan siapa ajak saya berbicara ya, jadi saya tidak peduli kalian mau ngomongin apa saya karena saya istri saya manggil lagi aduh sabar saya. Jemuran lanjut siapa tuh lagi di interview oleh Vincent Destasio walaupun saya tidak tahu dia sekarang ngomong apa karena saya tidak dengar apa-apa. Iya tunggu. Enggak ini kalau dideketin ke kupingnya itu ada lagi alumni SMA 3 lagi buka bersama gue rasa. Dikasih lihat langit rumahnya. Astaga. Ini aku kasih tahu. Tulis di kertas. Oke, tulis di kertas. Ada punya kertas enggak? Oke, tulis. Oh, benar. Tulis di kertas. Kalau enggak dia ketawa terus. Nih, lu baca ya, Mas. Nih, lu baca. Yuk, jangan marah. Lihat lah ya, ditulis. Tunggu, ditulis. Oke, ya. Yong. Dia tadi, berapa jam ini dia gak nyadar? Gue tuh ngapain ya? Nah, tuh. Jangan di-mute, baca, Yong. Baca. Dia gak baca mata lagi. Nah, Yong. Jangan di-mute. Yong. Upil loh, makan nih upil. Yong. Nah, jangan di-mute. Apa ya? Tekan. Yong, tekan Yong, tekan biji mata lo tekan gini nih, tekan.
Yong. Nanti terus lagi Ti. Jangan terus lagi Ti. 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 Oh lagi deh. Oh lagi deh. Nih baca. Yong. Baca. Baca Yong. No baca Yong. Baca yang gede. Yong baca Yong. Yong. Gue takutnya dia sangkanya jangan di mute dia. Ah dari tadi gue nggak nge-mute handphone gue. Enggak sih, gue telepon aja deh, gue telepon ya. Gue telepon ya. Telepon dia kagak bisa kan, itu handphonenya lagi dipakai sama dia buat stream. Ya biar kita dengerin suaranya aja, kita kira-kira apa nih. Nih. Iya sih, coba. Iya deh ya. Ah, jadi biar jelas lah ya. Kalau nelfon dia. Iya. Nah, gue dia, Yong. Dia pegang-pegang. Dia mulai stres tau, dia mulai stres, sumpah dia mulai stres. Dia udah mulai Yong. Kesel. Lo liat dia matanya. Yong. Tuh dia lagi tau jidatnya mulu. Jidatnya Yong. Bersih ya, kori-kori kecil ya. Yong, masih mau kerja nggak ya, Yong? Yong, ya dia nggak telepon, ya dimati. Nih dia telepon balik, dia telepon balik, dia telepon balik, diam ya. Iya, dia kalau telepon balik, halo. Kalau telepon balik dia nggak ini nggak muncul di streamnya. Yong, halo, nih coba, Yong. Iya nggak ada suaranya, tunggu ntar ya, Yong ya. Tunggu, tunggu, tunggu. Lu jangan jangan dimatiin dulu, jangan dimatiin dulu, bentar, 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 jangan dimatiin dulu. Sumpah, sumpah. Halo? Nggak, mendingan dia suruh ngobrol sama mukmin berdua. Yong. Yang satu ketawa ngelet, yang satu nggak denger. Iya, nggak ada suaranya. Yong. Yong. Dia emang nggak ada suaranya sama dia di mute. Iya, nggak ada suaranya. Yong. 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 Kok teleponnya susah? Nggak ada suaranya. Ada. Suaranya ada. Ada masih ketimbung. Sekarang bosnya yang enggak dengar. Sampai jam 12 sampai jam 12 nih kita bonus buat sobat strong nih ya. Iya. Iya. Yong. Kemusin suara Yong. Suaranya Yong. Ada Yong, kuping lo yang enggak ada Yong. Salah. You have dialed an incorrect number. Sabar ya. Nomornya salah. Enggak, gua rasa gendang telinganya tuh lagi dipinjem buat orang beduk sahur. Lo denger gak sih, Pona? Dengar. Harus suara dia dengar saya, Mas, kayak gitu. Mungkin frekuensi suaranya dia tuh yang, dia bisa menangkap yang suara-suara tikus gitu, yang frekuensinya beda. Beda hertz-nya. Coba, lo nelfon dia, lo ngomong, gitu, lo ngomong gitu. Frekuensinya beda. Gue udah mesen nastar Yong loh. Yong tuh jualan nastar dan nastarnya enak. Emangnya bikin nastar. Enak nastarnya. Enak. Ya itu. Nastarnya enak. Oh, dia. Itu selain nanasnya dari kupingnya itu. Enak. Bangsat. Halo. Dagangannya Yong. Halo. Aduh, cuma gara-gara Yong doang ini. Yong. Lu jangan di mute. Tadi. Jangan di mute, Yong. Oh iya. Yang tadi pada posting. Halo. kacau nih. Astagfirullahaladzim. Dia ngamuk. Yong. Halo, Yong. Kenapa enggak ada suaranya? Pak Kadesa sabar banget sih sama Yong. Jangan nomut, jangan nomut. Ya ini ada kan dari telepon. Ini ada dari telepon ini. Coba lu buka tadi pakai itu kan udah dibuka kan? Udah. Ada mute-nya enggak? Jangan di-mute. Yang gambar mikrofon. Gambar mikrofonnya pencet. Gambar mikrofon. Udah, coba lo masuk lagi ya, sekarang ya. Yo. Kita lihat ya, apakah di brief sobat, ini akan... Sobat Strong tadi udah pada ngetek kan ya, yang ikutan main game tadi, terus buat dapetin giveaway-nya Vincent. Karena yang ngetek lewat Instastory itu banyak banget, jadi mendingan di feed juga deh, di tag. Iya, nah, kita pasti banyak juga berapa hari. Story. Mendingan di feed aja. Gue gak ngerti mekanismenya bagagaimana, ya tolongin... Putri atau lain-lain. Iya, pokoknya dilihat aja. Bagus, kita nggak akan. Pokoknya yang penting ikut main. Halo.
Yong. Halo Yong. Mendingan dia suruh atraksi, mendingan lu whatsappin lagi aja deh. Yong naik naik. Udahlah kak, nggak bisa, udah nggak bisa. Kita nggak udah nggak bisa ngarepin dia. Ini aja. Tuh dia geleng-geleng, dia geleng-geleng. Yong. AC berapa PK? AC di belakang lu tuh berapa PK? Naik motor berdiri. Mendingan suruh dia gitu aja. Dia enggak denger dan enggak baca kayaknya. Dia juga belum bisa baca, Di. Ya udah. Itu yang nunjukin motornya, jangan-jangan dia naik motor lagi. Kedip-kedip deh. Ya. Dia kayak kelilipan deh. Oh, dia suruh pakai. Ini dia komunikasinya pakai sandi Morse. Dia ketawa itu. Udah dia ngerti dong. Udah. Kita yang ngangguk. Entar kalau denger lo ngangguk. Lo kalau denger ngangguk. Masyaallah. Katanya emang dia enggak dengar suaranya. Dia digupil lagi. Ya udah. Oke, Toyang, thank you, Yang. Bye-bye, Yang.